اسمع هذا الكلام افهموا يا إنسان هذا اعتقادي بالخالق مولانا الله الرحمن ربي موجود بلا مكان خلق الأكوان ودبر الزمان لا يحتاج إلى زوره على عرش وسبحانه كان موجودا قبل كل شيء وخلق كل شيء وكان موجودا قبل كل شيء وهو الآن على ما عليه كان الله موجود بلا مكان وصفناه ونزهناه عن مثل وعن أين ألفناه فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا الأرجاء تحويه ولا في العرش سكناه Dios existe sin un lugar Dios creó el lugar Dios existe sin lugar antes de crear el lugar Todavía existe sin un lugar. Dios no es un cuerpo y no tiene una forma. Allah is clear from places, from attributes of creations. He created all the spaces. He's not in need of locations. Allah is not a body. He doesn't have shapes or sound. الله يا لابوت يا لنو الله بوتان فترى الله يا لابوت يا لنو الله بوتان فترى بوتان كما افتر بشير يا لابوت نبرا أرسو أهنم الله أهنم إذا نبرا نو الله أدا تنبا تنبا الله ينمسي تنبا Dandia ada tampa tempat Sebelum terciptan ya tempat Dan setelah terciptan ya tempat Tetap ada tanpa tempat Dan setelah terciptan ya tempat Tetap ada tanpa tempat Beza sebutan J Melayu dengan Jim Arab adalah pada anginnya. Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin musliman rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 1718 Zulkaedah 1440 Hijrah pada hari ini tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-116 musim yang kedua bersama dengan saya jurulatih Quran anda Wais Qarni. So jadi tuan-tuan dan puan seperti biasa rutin kita tuan-tuan dan puan kita baca Quran setiap hari satu makra. Tak kisahlah hari kerja ke hari tak kerja ke cuti ke tak cuti, Quran never cuti. Bercampur-campur saya cakap saja tuan-tuan dan puan. Okey baik tuan-tuan dan puan. Untuk hari ini kita nak baca makra hari ini tuan-tuan dan puan adalah bermula dari ayat yang ke-70. Please komen di ruangan komen tulis di ruangan komen ayat yang ke-70 dari suratul Isra muka surat 289. Jom kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagu, kita bagi lagu. الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah boleh tertinggal tuan-tuan dan puan. Sekali lagi kita mula balik dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh, hari Ahad mamai. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله تنتهي ومحوان مسلمين مسلمات رحمكم الله بقى أنا yang baru join. Welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episode 116 musim yang kedua bersama-sama dengan saya live dari Wise Corny Studio Seri Kembangan Selangor. So jadi tuan-tuan dan puan, topik perbincangan kita hari ini adalah untuk orang level 4. Kita nak bincang apa? Kita nak bincang tentang sifat angin dengan tak ada angin pada huruf jim ini. Sehingga tuan-tuan dan puan sebenarnya, itu tajuk kita tuan-tuan dan puan. Cuba tulis sikit di ruangan komen. Sebenarnya saya ni banyak kali ditegur oleh guru saya dalam bab huruf jim ini. Macam mana kita nak praktik? Okey, kita sama-sama praktik. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan dan taufik kepada saya supaya dapat praktikkan huruf jim ni betul-betul tepat seperti yang sepatutnya. Okey, so kita akan bincang ni di tengah-tengah nanti tuan-tuan dan puan. Kita nak beri laluan kepada misi kita satu hari satu makra dulu. Kita akan baca sama-sama guys. Tetapi terlebih dahulu boleh tak anda belanja love dulu di ruangan komen? Dan saya cadangkan anda belanja emoji yang bergerak-gerak. GIF ke tak kisahlah tuan-tuan dan puan. Supaya kita rasa lebih ceria, lebih seronok, lebih aktif pada hujung minggu ini. Jadi tuan-tuan dan puan. Alright. Share dulu video ini, kita sebarkan kasih sayang di antara kita. Belanja lebih warna merah, hari ini hari Ahad, insyaAllah. Alhamdulillah, kita akan teruskan misi kita. Berapa ramai kalangan anda yang telah pun bersedia dan bersemangat, tuliskan di ruangan komen, anda bersedia dan bersemangat. Timer. Okey, jom kita start sekarang. Berapa? Tambah berapa? Okey, baik tuan-tuan dan puan. Walaqad karramna ayat yang ke-70. Alright, tuliskan di ruangan komen ayat yang ke-70 surah Al-Isra muka surat 289. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Teruskan. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Teruskan. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Teruskan tuan-tuan dan puan muka surat sebelah. Muka surat 290. Bagi anda yang baru join, jangan lupa share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Misi kita satu hari satu makro. Kita nak sepanjang hari kita ni berkat, ceria, semangat. Kita kena mulakan hari kita dengan Quran. Dan kenapa anda kena tonton daily Quran hari-hari jam 7.30? Sebab dalam daily Quran ni bukan setakat kita baca Quran, bukan setakat saya coach anda. Sama ada anda lancar ke tak lancar, anda just follow saja tuan-tuan dan puan. Bahkan ada input untuk anda improve bacaan Quran anda setiap hari. Percayalah tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kita ajarkan satu sistem. That system kita panggil MSTLD. Cuba sebut. MSTLD. Mulut, suara, tempo, lagu, dialect. Ha. Anda tiru saja macam mana mulut saya, macam mana suara saya, macam mana tempo kelajuan bacaan saya, macam mana lagu saya, macam mana dialect saya. InsyaAllah, you guys will improve your recitation within, not within within month, within days, probably. Yes, tuan-tuan dan puan. Syarat dia, consistent. Cuba sebut, ulang bersama-sama dengan saya. Consistent. Kena istiqamah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, you will see the improvement. Okay, jangan tanyalah tuan-tuan dan puan kenapa belajar Quran selama ni tak ada improvement. Because of this. Okay? Consistency. Tuan-tuan dan puan. And system. The right coach, the right guide, the right rules, the right regulations, the right method, the right training, the right gurus, the right coach. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. And the right time. The right time tu berkenaan dengan konsistensi lah tuan-tuan dan puan. Istiqamah kita bagi tuan-tuan dan puan. Istiqamah kita spend masa. InsyaAllah. You guys insyaAllah will experience yourself. Akan alami sendiri bagaimana kenikmatan membaca Quran ni. MasyaAllah. Tabarakallah. Okay. Jom teruskan tuan-tuan dan puan. Okay, tuliskan di ruangan komen. Muka surat 290. Jom, kita teruskan hari Ahad. Syabas dan tahniah kepada anda yang memang tonton hari-hari. Alhamdulillah, sama ada anda tonton kerana memang anda tak ada kerja. Sama ada memang anda tak ada apa nak buat pukul 7.30 pagi. Atau, ni paling mahal. Dia sibuk dengan urusan harian dia. Sampai masa 7.30, dia panggil seluruh orang sekeliling dia yang sibuk bersama dengan dia tu untuk tonton daily Quran sama-sama. Ini paling mahal. Ini memang Masya Allah. Allah Ta'ala memang bagi hidayah taufik pada dia. Memang dahsyat. Dan siapa yang belum dapat yang ni, konsistensi ni untuk tonton setiap hari live ni jam 7.30 pagi tuan-tuan dan puan, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Lapangkan masa kami, ya Allah. Okay? So, baik tuan-tuan dan puan. Teruskan. Ustaz Hasan kata, ayat kita nak baca hari ni panjang. Jangan banyak sembang. Ayat 70. Nah, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liukhrijuka minha wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Teruskan. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Teruskan. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Huruf Jim. Ok,
Kita nak belajar kejap lagi di tengah-tengah nanti huruf jim eh. Sabar, sabar eh. Kita belajar sifat-sifat huruf jim. Tentang angin huruf jim ni macam mana nak set. Ulang. 1, 2, 3. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Okay, ambil nafas panjang. Ayat ni panjang ni. Ayat 82. وَنُنَزِّلُ. 1, 2, 3. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ. Hati-hati qaf dengan kaf. Bezakan tuan-tuan dan puan. Qul kullui. Bezakan tuan-tuan dan puan. 1, 2, 3. Qul kullui ya'malu ala syakilatih. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka anir ruh. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Kau surat sebelah tuan-tuan dan puan. Teruskan sama-sama dengan saya. Ayat 87 muka surat 291. Tuliskan di ruangan komen sama-sama. 1, 2, 3. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. Tak sesuai berhenti kat sini tuan-tuan dan puan. Kita cuba habiskan ayat ini dengan satu nafas. Okey, cuba duduk tegak. Okey, duduk tegak, tegakkan badan anda. Cuba tarik nafas dalam-dalam. Cuba tarik. Baca. Qul la'in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Baik tuan-tuan dan puan, ayat 89 tuan-tuan dan puan. Bagi anda yang baru join, jangan lupa bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-116 musim yang kedua bersama-sama dengan saya jurulatih Quran anda Uwais Qarni. Baik, kita nak bincang, kita nak stop sekejap. Misi kita nak habiskan satu makro ni tuan-tuan dan puan. Kita nak bincang berkenaan dengan sifat huruf jim. Huruf jim ni, J Melayu ni ada angin. Jim Arab ni tak ada angin. Macam mana nak buat? So, lepas ni kita akan praktis. Tuan-tuan dan puan, kita nak bagi peluang, nak bagi laluan kepada berhenti rehat seketika selepas ini. Welcome back. Apa khabar tuan-tuan dan puan, bagi anda yang baru join, bantu saya share dulu video ini. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Okey, boleh anda tak, boleh tak anda tolong komen di ruangan komen? Anda boleh bertegur siapa antara satu sama lain tuan-tuan dan puan? Sebab beberapa hari lepas ada orang tanya saya, "Ustaz, kenapa saya punya top fan bash
hilang. Ha, sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah engagement. Punca dia adalah engagement. Engagement ni yang dimaksudkan oleh Facebook adalah bagaimana anda communicate ataupun anda engage dengan saya. Kalau saya suruh anda komen, kebanyakannya komen benda yang sama, itu bukan engagement. Itu adalah bagi Facebook, bagi robot, itu adalah spam. So, jadi tuan-tuan dan puan, macam mana nak elakkan daripada mereka tuduh kita ni buat spam? Okey, caranya adalah anda komen dengan pelbagai kreativiti anda. Okey, contohnya saya suka kalau saya nak tahulah kalau macam saya sekarang pakai baju warna merah. Bersempena dengan love kita warna merah hari ini tuan-tuan dan puan. Anda pakai baju warna apa hari ini? Merah juga ke? Okey, boleh tak bagi tahu saya di ruangan komen anda pakai baju warna apa hari ini? Baju kurung, kebaya, kebarung, baju Melayu, cheongsam, sari. Okey, ataupun tudung lah. Tudung warna apa? Ataupun saja nak pelbagaikan komunikasi di antara kita supaya dia ada engagement. Dan anda boleh komen setiap poin yang saya beri kepada anda ni tuan-tuan dan puan, supaya apa? Supaya ayat di ruangan komen tu dipelbagaikan. Ha, boleh? Okey? Anda dapat apa sesuatu komen, sesuatu poin, sorry, sesuatu poin daripada penceritaan saya, love, share, apa-apa saja, pesanan, nasihat, bertegur sapa di antara kawan-kawan, anda tengok nama mereka, boleh tag nama sahabat anda, tuan-tuan dan puan. Bukan tag nama Ustaz Hasan Heng. Bukan tag nama Ustaz Uwais Korni. Tag nama kawan korang. Aduh. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, itu kita nak kepelbagaian, eh. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Okey. Kita dah berterehat tadi. Okey. Okey, kita nak belajar huruf jim. Baik, tuan-tuan dan puan. Huruf jim Arab tak ada angin. Tuliskan di ruangan komen. Huruf jim Arab tak ada angin. Ha. Masalah ni, tuan-tuan dan puan, saya pun sebenarnya kantoi. Tuan-tuan dan puan, paling susah saya nak betulkan huruf jim ni lah. Cuba anda sebut. Cuba anda letak tapak tangan. Okey, cuba anda nampak ni. Nampak sisi tak? Okey. Cuba anda rasa aja. Cuba anda sebut ja, ja, ja. Ada angin tak? Okey, cuba mungkin Ustaz Hasan nak zoom ke? Okey, cuba anda tengok ni, tuan-tuan dan puan. Ja. Cuba anda rasa ja. Ada rasa angin tak? Kalau rasa angin, maknanya salah. Sebab apa? Sifat yang pertama untuk huruf jim adalah jahr. Bukan hams. Apa dia jahr? Iaitu nafas tertahan. Cuba sebut. Nafas tertahan. Ini sifat huruf jim yang pertama. Dan tambahan lagi, sifat yang kedua untuk huruf jim tuan-tuan dan puan adalah syiddah. Apa dia syiddah ni? Suara tertahan. Tuan-tuan dan puan, suara dan nafas tertahan. Cuba anda bayangkan macam mana sepatutnya bunyi jim itu. Nafas tertahan, suara tertahan. Yeah. Saya nak buat pun masih kantoi lagi tuan-tuan dan puan. Saya dalam proses latihan lagi, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Ja, jadi. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. So tipsnya adalah lidah jangan keluar. Ini yang guru saya, salah seorang guru saya nama dia Syekh Hisham Abdul Bari. Nah, yang saya jadi partner dengan dia Imam Terawih di Kelantan baru ni, di Kota Baru baru ni selama sebulan. Banyaklah saya kena tegur dengan dia dan alhamdulillah saya get perfect daripada situ. Saya latih train. Dan alhamdulillah sehingga hari ini kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. So, tips dia adalah lidah jangan keluar. Kalau kita keluar lidah, ja, ja, ada angin. Dia bercampur dengan cha. Jim Melayu ni dia bercampur dengan cha, bunyi cha, C, C-H-A, cha, cha. Itu bunyi jim Melayu tuan-tuan dan puan. So kita kena buat macam mana? Kita kena sekat angin jangan bagi keluar. Cara dia adalah tahan dengan lidah, tahan lidah tu. Menyebabkan nafas dan suara kedua-duanya tertahan serentak. Ja, anja. Tak boleh, kantor juga. Okey, boleh tak tuan-tuan dan puan? Boleh tak anda latih dengan guru Quran tempatan anda? Jumpa guru Quran tempatan anda, minta tolong, tuan guru tolong betulkan huruf jim saya, tolong cek masih ada angin ke jim saya ni.
Ha, boleh tuan-tuan dan puan, kita sama-sama perbetulkan antara satu sama lain. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang tolong cek bacaan-bacaan saya. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita teruskan misi kita. Kita teruskan ayat yang ke-89. Okey, anda faham ke faham penerangan saya ni? Kalau anda faham, tuliskan di ruangan komen. Anda faham crystal clear. Alright, let's proceed to the next verse of our recitation today. Ayat 89, verse number 89 from page 291. And this is hashtag Daily Quran episode 116. Episode 116, season 2. Jom. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Ulang sekali lagi, tak berapa sesuai berhenti kat situ. Boleh juga nak berhenti, tapi paling bagus wasal, sebab ayat ni pendek je pun. Okey, ulang. 1 2 3. Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin fa'aba aktsarun nasi illa kufura. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Teruskan. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Teruskan. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ. Sekali lagi tuan-tuan dan puan. Okey, sekali lagi ya. 1 2 3. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Teruskan. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Teruskan. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Ke surat sebelah. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Hati-hati huruf jim, jangan keluar angin. 1 2 3. ذَلِكَ جَزْ. Sekali lagi. 1 2 3. ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ
بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. Ambil balik waqalu, satu, dua, tiga. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Jangan lupa latih, latih dan latih sebutan huruf jim. Jangan bagi ada angin. Letak tangan kat sini, kita cek ada angin ke tidak tuan-tuan dan puan. Jangan lupa rujuk kepada guru Quran anda. Saya akan bertemu esok tuan-tuan dan puan jam 7.30 pagi pada waktu yang sama. Salam sayang dari saya Uwais Qarni untuk anda. Daily Quran, satu hari satu makra. Bye. Assalamualaikum. Thank you.